Halo guys, kembali lagi dari Triathlon in Drawing. Kita akan membahas gambar tiga dimensi. Di sini udah ada gambarnya. Nah ini, kita udah membuat gambar seperti ini. Kita akan membuat gambar yang tiga dimensi menjadi dua dimensi. Kita kecilin dulu. Nah, apa dulu sih kita bikin? Nah, kita akan bikin yang tapak depan dulu. Ini tapak depan ya. Kita bikin di sini. Di sini saya udah bikin ininya. Coba lihat lagi tutorial sebelumnya. Saya udah membuatnya. Kalau belum ada yang ngerti bikin kayak gini, kita bikin dulu garis bantu L. Ini. Terus kita buat. Ntar dulu, kita hapus aja ini, nggak apa-apa. Kita langsung pakai ini aja, pakai rock. Kita bikin dulu ini seperti ini. Sini kan garis-garis itu panjang 105. Kita bikin dulu 105. 105. 115 maksudnya. Nah, di sini tebalannya berapa? 13. Kita copy aja sini kopinya. Nah, 13 seperti ini. Nah, di sini membuat jarak ke sininya. Sini kan 13, kita bikin garis bantu dulu. Yang tengah-tengah seperti ini. Kita buat ini 35, kita buat 35 garis bantu 35. Harus pakai ini, kayak ini aja. Seperti ini kita pindahin mipo ke tengah-tengah. Nah, seperti ini ambil. Nah, kita ambil ke sini, tarik. Nah, seperti ini. Terus kita jarak ke sininya berapa? Ini kan jaraknya, kalau kesini sih atas 35 ya guys. Sini berapa ya? Sini kan 13, sininya 18 guys. Jadi masuknya 13 di sini. Masuknya 18. Kita copy. 13 masih. Nah, seperti ini kita pakai mirror. Nah, seperti ini kita akan hapus aja ini, pakai trim. Seperti ini. Terus kita panjangin 15 di sini. Kita hapus aja di sini mah. Kita copy ini masuk 15, please. Nah, seperti ini. Ini 15 ya, guys. Kesininya ya, ini kan 18 kesininya, tapi sini juga pasti 18, guys. Kita 18. Enggak, maksudnya ke sini tarik. Kita panjangnya berapa di sini? Kita lihat dulu. Panjangnya itu 64 kayak di sini. Sini kita panjangnya pakai 64. Kita gunakan dari sini. Soalnya dari bawah ininya 64. Kita tulis 64.
seperti ini. Kita akan buat gambar guys ini dulu. Belum. Seperti ini. Kita pakai axis, klik sini biar ke atas. Nah, seperti ini. Kita copy ini. Nah, kita pakai trim lagi. Seperti ini. Ini belum di apa? Ini belum di itu. Oh, ininya juga belum. Satu lagi. Ini satu lagi belum di trim. Di sini udah kan guys, di sini. Tapi di sininya 18 kayak ini. Gimana sih caranya cara ngukurinnya? Nah, di sini kan 13, pasti ini skinny-nya 25. Dan di sini kan 35, nah di atasnya 25 guys ya. Masih sini gini guys, sini kan, maaf, di sini kan 35. Nah, 35 dikurangi 25 nih guys, berapa nih, 10 kan ya, 10 kan. Nah, jadi masukin ke sini aja guys. Copy 5 aja. Nah, kita pakai mirror di sini. Mirror mana di sini ini mirrornya. Kita ini pakai mirror masuk sini. Nah, seperti ini. Pakai axis. Masuk ke sini. Nah, seperti ini. Kita buang yang ini. Kita trim. Nah, seperti ini. Kita coba pakai ukuran apakah benar 25. Nah, benar 25 kan guys. Siap. Kita udah bikin tapak depannya, kita bikin tapak atasnya. Kita bikin seperti ini. Kita buat dulu ininya. Lalu kita ganti dulu ininya. Kita bisa diganti ya di sini ya. Gak tahu nih, kita hapus dulu. Yes. Baik. Error ya, nggak bisa ganti ini ya. Seharusnya ada titik-titik, jadi kesulitan. Nah, kita pakai ini aja. Kita masuk ke atas, samain. Kita pakai warna yang putih atau warna ketebalan garis ini. Biar dia berapa ketebalannya? Sini tidak ada. Nah, 37. Kita copy ini. 37. Nah, seperti ini. Kita langsung pakai ini aja. Trim. Nah, seperti ini. Kita akan bikin garis ini seperti ini. Kita pakai warna hijau. Jangan ada, oh maaf, tadi ada garis-garisnya ya. Saya ada ketinggalan. Maaf, ada lubangnya, kan kelihatan.
kita bikin lubang dulu di sini. Di sini kan jaraknya 15 ya, kayak kita klik aja di sini. Pakai garis tebal aja. 15, tariknya di sini. 15 tulis. Masuk sini. Seperti ini. Ini berapa diameter? Diameter 12. Kita pakai 12 ke kurang 6 kan. Kita ke sini 6. Sini 6. Seperti ini. Kita pakai trim. Ini ganti warnanya pakai warna merah. Seperti ini. Ini juga sama kan 2 kayak. Oh, kedua. Kita pakai mirror. Seperti ini. Ini kan ada garis ininya kayak. Ini enggak usah dibikin kalau di sini mah ya kayak. Enggak usah dibikin kalau yang di sini mah. Tarang di yang atasnya aja di sini bikinnya. Kita bikin yang paling ini. Di sininya jaraknya 35 kayak. 35 masuk sini. Masuk sini. Diameter 13. 6,5 bagi 2. 6,5. Jangan pakai koma ya, enggak bisa, harus titik sama ke bawah. Bawah juga 6,5. Nah, seperti ini. Kita pakai trim. Ganti yang ini warna merah. Seperti ini kita akan bikin garis-garis putus di sininya pakai ini flexin. Ubah dulu ininya, kita bikin garis yang ini kayak. Oh, yang ini kita warnanya ganti. Nah, masuk di sini dulu. Klik sini, klik di sini, sama, klik, oke, okay. Kita warnanya ganti. Ini ketebalan berapa? Kita bikin dulu 0,2 aja. Nah, seperti ini. Udah. Tinggal ganti warnanya. Ganti warnanya warna oranye guys. Udah, klik. Nah, seperti ini. Ini ciri-cirinya ada diameter di sini guys. Oke ini. Kita pengen atasnya. Sini ada lubang kan lingkaran, kita bikin garis bantu dulu warna merah. Tarik pas tengah-tengah. Maaf kayak bukan di sini ambilnya, tapi dari sini ambilnya. Mana ya? Oh, nggak ada. Oh, pindah ke bawah. Ini ya pindah ke bawah. Kita klik. Nah, seperti ini. Ambil tengah-tengah. Di sini kan 15, kita ambil lagi. Nggak usah ribet-ribet, kita trim dulu ini ya. Kita bikin yang ini, ke atasin naikin. Seperti ini. Kita bikin yang ini hapus aja. Nah, kita bikin warna yang ini.
kita pakai trim. Kita pas tengah-tengah ambilnya, kayak kita ambil dulu tengah-tengah yang ini, nah, seperti ini, ya diameter 22, kita ambil 22, yang tidur warnanya, warna yang putih, lock, masuk aja ke sini, udah dipasin tadi ukurannya, kita pakai trim, nah, seperti ini. Dulu. Seperti ini. Kita buat garis-garisnya. Ini kan ada yang ininya, guys. Ada diameter ininya, kita bikin tengah-tengah. Di sininya sekitar ini kan pas tengah-tengah ya, guys ya. Tengah-tengah itu kita bikin, kita nggak usah bikin ininya, ntar bikinnya sampingnya itu. Kita deketin dulu aja. Seperti ini. Kan ada garis ininya kan, diameter ini. Kita nggak usah bikinnya, ntar saya bikinnya di sini garis kanannya, samping-samping. Kita bikin dulu, oh ini mohon maaf, kita hapus dulu ini ya. Nah, seperti ini hapus, nah, seperti ini. Ini untuk tapak ininya. Nah, kita akan bikin yang garis ini sampingnya, kita bikin. Sampingnya itu ketinggian berapa? 67. Kita klik di sini, masuk ke sini, nah seperti ini. Panjangan berapa ya di sini? Ketebalannya kita ambil dari paling gede dulu, 16, 18, kita copy 18, 18, nah, seperti ini, dan 18, saya kan ada 15 juga. Kita bikin ini bebas kesini aja, nggak apa-apa. Ini 15 berapa ya di sini, saya 37, mau maaf ya, salah. Kita membuat ketebalan 37, 32, 32. Kita bikin garis ini seperti ini. Ada lingkaran di sini, kita buat lagi lingkaran yang ininya. Kita bikin tarik sini. Kita bikin garis batu yang warna merah. Seperti ini. Kita akan buat lingkarannya. Aduh, ininya nggak ini ya. Kita hapus dulu ini ya. Nggak bisa. Nah, merah ya di sini ya. Hapus dulu ini ya. Oh, maaf, kita trim dulu ini ya. Biar nggak kesulitan pas tengah ambil tengah-tengah ya. Nah, seperti ini. Oke. Akses di sini, tarik di sini aja nih. Nah, seperti ini, kita pakai lingkaran yang ini ya. Taruh sini. Kita pakai trim. Di sini juga pakai trim ya. Nah, seperti ini, kita pindahin ini ya ke pas tengah-tengah, baik. Nah, seperti ini. Terlalu gede ya, guys. Terlalu gede ya. Coba pasin dulu.
Kita ulangin lagi. Ada yang kesalahan? Ada yang kesalahan di sini. Coba dulu, apa ada yang kesalahan? Oh enggak, tadi ada yang salah ngukur, mohon maaf. Kita coba dulu ini ya, warna merah. Jadi enggak ini ya, ubah seperti ini. Ini kita hapus aja ini ya. Nah, kita pakai warna yang hijau. Ubah ini ya. Ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Ininya doang. Nah, seperti ini. Belum diganti lagi ininya. Ini juga dulu. Ini kan ada lengkungannya guys, kita ganti U5 di sini. Ganti U5 lumayan gede juga kan kalau R35. Kita pakai lingkaran dulu sini, taruh sini. Kalau R35 tulis aja 35. Jadi kan kita pindahin ininya, jatuhnya taruh ke sini. Nah, seperti ini. Ini buang guys. Buang seperti ini guys. Ini tampak ininya, ini tampak samping, ini tampak samping, ini tampak atas guys. Seperti ini gambarannya. Kita bikin dulu ininya apa, garis-garis bantunya biar lebih enak. Seperti aja, nggak apa-apa. Bikin dulu yang ininya. Tinggal kita kasih ukuran aja. Kita kasih ukuran warna yang oranye seperti ini. Kita pakai yang ini. Habisin. Kita perut dulu di sini. Panjang. Seperti ini. Oh, mohon maaf, ada yang ini. Ada yang kelupaan. Ininya nggak, belum ke itu, belum ke ambil seperti biasa. Nah, coba duduk sini 10, putusin jam 10. Nah, seperti ini. Nah, kita copy atau mirror. Kita pakai trim. Kita trim juga ini. Nah, seperti ini guys. Atasnya ya. Oh, maaf tadi lupa, kelupaan, takut ada kelupaan lagi. Kita coba lihat. Nah, udah. Kita bikin ininya, ukuran udah, ukuran ini. Ketinggiannya. Tinggian 13, coba sini ketinggian 13. Ini diameter gaya, kita bikin diameter. Ini diameter 12 T. persen, oh persen bukan pagar guys, mohon maaf. Persen C 12. Nah, seperti ini diameternya. Kita buat ini juga sama, kita bikin diameter 12. Nah, ini klik.
masuk sini 13 ini guys. Kita 13 klik persen, persennya 2 kali cek. Nah, 13. Nah, seperti ini diameter 13. Kita bikin lagi ininya. Yang paling bawah. Nah, seperti ini. Kita bikin atasnya. Kita bikin atasnya 18. Ini juga 18 sama. Seperti ini. Rapihin ya. Nah, di sini udah kan. Ya, mas 12 18 benar. Diameter. Kita buat ini ya. Kita kasih ukuran atasnya, guys. Bagian atasnya. 32. Nah, yang paling atas yang ini. 32. Kita bikin panjangnya. Yang sininya kita bikin. Nah, di sini aja kalau bikin panjangnya. Pasien. Seperti ini. Nah, pantilonya dari titik-titik. Penerima. Kita bikin yang ini ya. Pakai list. Nah, ini empat map. Sini ya, 45. 45%. Kita bikin ini. 10. Ini 10. Kita bikin lingkaran yang ini ya. Ya udah kan, lingkaran ini nggak usah bikin yang ini ya doang. Kita pakai radius. Di sini radiusus yang 35. Ya kan? Nah. Ini guys, cara membaca 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Kalau ada kesulitan, silahkan komentar, jangan lupa like, subscribe juga. Mohon maaf ada kesalahan kalau ada kesalahan di gambar ini. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa kembali guys.